Abonou. Ini bawa motornya. Bawa knalpot aslinya yang standar ya. Kamu ganti di kantor. Kami mengarah ke Jalan Kayumanis Raya. Kami menemukan remaja-remaja yang masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, padahal jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ini ngapain nongkrong lagi nih? Hei, oh, diri. Patah apa ini aja, Pak? Apa, pasar. Tuh, ini aja patah, Pak. Susah dipasang. Bisa. Murid juga gak ada, Pak. Nanti saya pasang di rumah, Pak. Nah, sudah, pasang sekarang. Oke, tali, Pak. Baru juga, bentar lagi. Mereka memberikan alasan hanya sebatas nongkrong sambil membeli sesuatu di warung. Wih, maskernya mana? Jawab. Nggak bawa, Pak. Kenapa nggak bawa? Tadi niatnya ke warung, yes. Pak. Oh, maskernya. Di rumah, Pak. Beda, Pak. Saya mau keluar. Saya baru datang. Ini tinggal di mana semua ini? Pisangan. Baru. Pisangan kamu? Depan, Pak. Huh? Di depan pasar gitu. Iya, tahu Pisangan. Iya. Terus sampai ke sini nongkrong kalian? Di tadi saya beli rokok, Pak. Ya ini kamu naik apa? Kami bertiga. Bertiga berarti satu motor? Ini motor? Hah? Ini motormu? Naik berapa orang? Tiga. Ya bertiga. Mana satu lagi? Terus kamu tinggal di mana? Hutan kayu, Pak. Hutan kayu. Nih, ini Pisangan, ini hutan kayu. Nongkrong di sini. Tadinya suka nongkrong bareng kalau pas sebelum main bola di depan, Pak. Itu main bola kan sore-sore. Iya. Sampai jam segini kalian berarti nongkrongnya udah nggak benar. Hah? Kalian kan main bola sore, kumpul sore, nggak jadi masalah. Ini jam berapa? Udah jam 3 masih nongkrong. Kamu warga Jakarta apa warga luar? Jakarta. Nah, tahu aturan di Jakarta sekarang? Apa? Coba contoh salah satu. Nah, PSBB, kewajibannya apa? Masker. Nah, bisa jawab tapi nggak kamu laksanakan. Kamu nggak pakai masker kenapa? Di rumah, disimpan aja maskernya biar awet gitu. Nggak ada gunanya kalau kamu simpen. Awet tapi kamu jadi sakit nih, karena di luar nggak pakai masker, ya sama aja bohong. Ya, masker itu dipakai kalau memang ada. Warga DKI sekarang wajib pakai masker untuk situasi sekarang PSBB. Ya, ini kenapa jatuh? Ya udah pasang. Jangan setelah kita tegur baru kamu pasang apa patah? Hah? Coba. Ini bawa motornya. Suratmu ada? Surat motornya ada? Di mana? Surat motornya di Pisangan. Salah satu motor yang mereka bawa tidak memiliki STNK. Di samping itu, pada saat kami coba hidupkan kendaraannya, suara knalpotnya yang menggunakan knalpot racing yang memekakkan telinga. Bawa knalpot aslinya yang standar, ya. Kamu ganti di kantor. Kalau orang udah dengar kayak gini, pengendara motor itu jadi susah, terganggu. Kamu bisa nggak dengar motor itu suaranya cempreng gitu? Hah? Gak bisa.
Nggak bisa dengar. Ya, bawa suratnya, ganti. Knalpotnya yang standar. Diamankan di Polres Jakarta Timur, ya. Kalau sudah ganti ini, saya keluarkan. Ya, kamu ini aja. Bawa suratnya. Kan besok pengen buat apa nih, kerja, Pak? Ya, itu resiko. Malam nggak bisa coba. Apa? Malam. Malam ini? Iya, maksudnya buat di apa? Polres. Maksudnya malam gimana? Iya, maksudnya buat diurus ini. Saya nggak masalah diurus ini. Kamu harus ganti knalpot ini, butuh proses. Kalau kamu, saya tunggu sampai sekarang kamu jalan terus ambil knalpotmu ganti. Saya tunggu. Ada, bisa. Kami bertindak untuk mengamankan motor tersebut dan memberikan kesempatan kepada pemilik untuk mengganti knalpot motornya menjadi knalpot yang standar. Siap, 86.